Oke, geng. Selamat pagi. Hari ini kita ada sebuah LC5S ya, yang ada kelas tangan. Jadi LC5S ini dia ada masalah lah. Dia ada masalah dari segi, iaitu dia ada kuah asap. Dekat minyak M dia ada asap. Dekat dekat dia punya water pump ni pun dia ada asap. Ini ada water pump dia itu. Dia ada kuah asap daripada atas sini. Okey, ini lubang ni. Lubang ni dia ada lubang di sini jugalah. Kalau kita tengok okey, ini. Ini adalah macam hose bypass, fungsi hose bypass. Ini untuk bypass original motor lah. Dia bypass dia daripada water pump. Dia masuk angin di sini, angin dalam enjin. Jadi dia keluar daripada atas ni. Jadi hari tu dia ada asap. Asap putih. Jadi kita dah buka. Kita nak buka. Blok 65. Jadi kita dah jumpa dia punya masalah lah. Buka punya M dia ada asap. Dari start motor, exhaust dia pun ada asap juga. Jadi kita sudah jumpa dia punya masalah lah. Masalah dia ada misalnya piston crack yang inilah. Kalau dia engine berasap kan, kalau minyak M dia berasap, dekat carburetor dia pun ada asap, exhaust dia pun ada asap. Dekat water pump ni, sini lubang ni, dia ada asap juga. Memang confirm lah kalau tu memang tak ada masalah lain. Memang piston, lubang ke, crack ke, dia akan keluarkan asap. Dia keluarkan asap sebab inilah. Ini ada crack. Satu sini, satu lagi sini. Dia crack. Jadi kalau dia sudah crack macam ni kan, memang blok pun memang ada cara sikit lah. Ada orang lain sini berlubang. Kalau berlubang pun dia akan keluarkan asap macam tu. So, pembakaran dia tu silin ni pun dah tak apa okey lagi. Dia akan masuk elemen, akan keluarkan asap. Okey, jadi kita dah buka, sama ada kita nak buka motor ni. Jadi kita akan tukar oil pump tu sah. Oil pump tu baki. 5 speed punya. So 5 speed dengan 4 speed dia lain sikit lah. Ini tu baki punya, ni yang 5 speed. Semadi kita nak buka tu, kita terus tukar dia punya oil pump. Oil pump ni penting lah untuk dia punya pump minyak hitam tu pergi naik head, pergi cut out, supaya dia pump minyak tu lebih lagi daripada original. Jadi spek motor ni spek 65, head 2225, tapi exhaust dia original. Exhaust dia masih original motor. Jadi exhaust pun kita akan tukar. Jadi masa ni kita tukar dia punya oil pump dulu. Sebab dia punya exhaust dengan dia punya blok, kita masih tunggu stok datang. Jadi dia akan guna exhaust J-Po, blok Espada 65. Head yang dia pakai ni head Espada juga. Jadi dia top set dia memang Espada punya lah. Okey, jadi kita tukar dia punya ini dulu. Okey, jadi dia punya oil pump ni, kalau LC ini LC5S, ES ada kelas tangan, ini 4S B1 dia ada kelas tangan, ataupun 4S biasa pun memang dia sama juga.
kalau LC5S oil pump dia sebelah sini. Dalam ni, di sebelah dalam tu. Kalau LC4S, LC4S dia kelasangan kan, walaupun dia tak kelasangan, memang dia dalam sini. Sebelah kiri. Kalau LC5S dia sebelah kanan. Jadi kita akan tukar dia punya ni dulu. LC5S. Okey. Okey, jadi kita sudah buka oil pump standard. Yang ini tobaki. Jadi beza dia oil pump standard dengan tobaki adalah yang pertama, lubang untuk minyak M ni dalam ni dia ada lebih besar sedikit. Sikit sajalah berbanding standard. Kalau sekali tengok macam tak ada beza kan? Cuma dia beza sedikit saja. Itu yang pertama lah. Yang kedua, gigi oil pump atau baki ada 33T. 33T. Okey. Ini itu baki lah. Ini standard 34. Gigi dia ada 34. Okey. Jadi kalau kita nak pasang oil pump tobaki ni kan, biasa kita dapat kalau standard kita dapat masuk macam ni saja terus. Dapat masuk terus. Tapi kalau oil pump tobaki tak dapat masuk. Jadi apa sebab dia tak dapat masuk? Sebab dia sini tobaki lebih lebar sikit. Dia ada bonggol ni. Kalau yang standard nipis. Jadi itu dia dapat masuk terus. Jadi cara untuk kita nak buka, nak pasang oil pump ni, nut ni kita mesti longgarkan lah. Nut ni kita longgarkan. Ini tarik ke depan. Yang ini pun kita tarik ke depan. Baru dapat masuk oil pump ni lah. Okey. Oil pump. Okey, dapat masuk. Okey. Jadi itulah cara untuk pasang oil pump ni. Kita tak perlu buka primary driver. Kita perlu buka ini. Kita cuma longgarkan ini saja. Okey. Okey, jadi saya sudah pasang oil pump ni. Lepas tu, benda ini adalah penting eh. Ini jangan sesekali tidak pasang. So ini fungsi dia. Kalau kita pasang sini, dia ke sini akan minyak M dia akan bertakung, dia akan pump pergi ke sini. Jadi dia akan pergi dekat filter tu. Jadi filter tu masuk sini. Oil pump ni kalau dah atau motor yang sudah modi, wajib tukar. Jangan sesekali kita tukar. Okey. Jadi kita pasang lah. Okey. Okey, jadi kita sudah siap pasang oil pump. Ini pun sudah kita pasang. Jadi kita pasang mangkuk ini saja lagi. Jadi next project kita akan pasang blok 65 espada, head espada. Tapi itu next content lah. Cuma hari ini saya cuma nak share pasal oil pump tobaki. Okey, jadi kalau nak tahu next content pasal motor ni 5S, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Thank you for watching. Okay.